Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadhulul jannata bisalam. Izinkan karena ini kawal kajian awal Sawal. Tugas kita adalah menjaga kefitrahan. Ini cuti, cara untuk tetap istiqomah. Izinkan sebelum mengetengahkan tema yang akan dikupas, dibahas, diketengahkan, saya atas nama pribadi Epi Effendi mewakili keluarga walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga kita tetap bisa menjaga kefitrahan yang sudah Allah beri kepada kita dengan tetap istiqomah. Malu kalau malam minggu gak keluar, terlebih keluarnya wisata rohani, piknik, ke masjid. Malam minggu di rumah aja, era tuku tiang listrik. Tiang listriknya di luar, jelma tiang listrik. Malam minggu gak piknik, gak wisata rohani, era tuku dodol, dodol aja piknik. Malam minggu gak ngumpul, kaleng aja punya keluarga, ngumpul. Si era tuku kaleng. Hongguan aja ngumpul sama mondenya. Jeng susu cap nona, jeng nisinnya. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Demi Allah, berkumpul dalam frekuensi resonansi yang sama seperti ini, Allah bahagiakan. Ini gaple, gaul tapi soleh. Walaupun secara pengertian, gaple itu gaflah, gofil, lalai. Gak boleh orang Islam itu lalai. Anil lagwi mu'ridun, tinggalkan yang kira-kira melalaikan. La tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, istrimu, perniagaanmu melalaikan ingat ke Allah. Nah, ini ala dzikrika, minta tolong ke Allah. Isti'anah. Ya Allah, bantu ingat kepadamu. Why? Karena semua dari Allah. Semua diurus oleh Allah. Semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Yang paling bahaya kalau kita tidak saling mengingatkan, kita semua akan pulang kepadanya. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Kenapa gaul harus soleh? Kullu azalli musamma. Semua ada masa expire-nya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mencicipi yang namanya kematian, da'iqoh. Itu mencicipi, sebentar saja kita dimatikan, lalu kemudian dihidupkan. Di luar negeri ada sebuah kawasan 17 hektar luasnya. Di sana untuk observasi, setiap ada orang mati dari rumah sakit dibuang ke sana. Itu dikubur. Kamera dijam, dipasang untuk lihat reaksi perkembangan bagaimana alam menyikapi mayat. Hari pertama kalau dikubur, fenomena yang akan kita dapat pengap, penat, pekat, bengap. Itu percaya cobaannya maut perwakilan lah. Terus laporkan dua poewe. Ini tidak dikubur tapi tetap bereaksi. Karena yang dicabut dari setiap manusia, kenapa gaul harus soleh, gaul tapi soleh? Karena teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti. Diantep jelema teh lung. Hari pertama membiru, nu dirawat di pesel, di sepa, di sauna, hari pertama membiru, tijero. Hari pertama, hari kedua meletuslah lin balon hijau, daleman terburai, terurai. Yang paling pertama meletus adalah perut dan kemaluan, karena itu hawa nafsu. Lalu hari berikutnya semua yang empuk-empuk mata,
lidah mulai bucat bararitu. Lalu datanglah para utusan Allah, lalar hijau 5 km kita kecium sama lalar hijau dengan sensornya. Lalu datanglah belatu. Lalu rambut nusok di hair dryeran geus dikuramas teh cara roplo. Lalu apa yang mau kita banggakan? Singkat cerita 25 tahun tinggal tulang belulang. Wajah kita mirip akhirnya. Ngapain sombong dengan ganteng dan cantik? Relatif, catet. Ganteng cantik teh relatif. Nu goreng nu mutlak mah. Jadi geus maeot mah geus maot. Eueuh kasep. Eueuh ganteng. Eueuh sombong irung mancung tuh enggak ada. Enggak ada mancung itu. Pesek juga enggak ada, yang ada mancung tertunda. Rata muka kita sama tengkorak. Maka penting gaple gaul tapi soleh. Dan bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Al-Anbiya 21:105, surat 21 ayat 105, janji Allah. Maka orang soleh itu jasadnya utuh. Bumi pun malu menyentuh. Tak tong baong. Muka sama tengkorak. Kendaraan sama walaupun tidak pernah nyicil untuk beli kendaraan tersebut, keranda pun bekas orang, betul tidak? Pakaian sama, kalau hari ini endorse, isuk mah kasar, tak berjahit, tak bersaku, tak berenda. Kapan ngarana oge unik? Kapan kita dipakaikan kapan? Nya kapan-kapan, weh ican hayang mah, sok weh tiheula. Da kematian mah kan mistis, bisa jadi secara waktu saya belakangan, Anda duluan, atau tibalik, Anda duluan, saya belakangan, bisa jadi kan? Semua juga para perindu surga, walaupun ada surga yang tak dirindukan, yakin ini aurana aura kasbon kabe. Hayang ngarasup ka surga, mentak sholat maghrib berjamaah teh yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Tapi persoalannya kita sama, nggak mau perginya. Hayang ke surga? Ini teh ayeuna deuk. Tuh kan embung ustad heula we cileubeung nanti cenanya. Kenapa kita tidak merindukan kematian? Karena jarang transfer amalan untuk bekal kematian. Gawe di Batam, kontrak 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, istri nelfon, gak bisa bilang dulu bu, kontrak belum selesai. Kalau butuh, paling ayah transfer aja. Kalau mau ketemu, V-call lah, sok video call. Ada rindu pulang, cik duit nu dikirim teh jadi sawah, jadi tanah, jadi kendaraan teh. Ada rindu pulang seperti rindunya kita mudik kemarin ke kampung kita masing-masing. Karena ada rindu pulang, karena sering transfer. Urang teh hayang balik ke akhirat naon? Teu boga amal. Subuh tunduh, bener enggak? Duhur ripuh, asar hoream, magrib tiris pabeulit jeung dunia terbaliknya. Nu boga TV nu henteu mah. Isya hareudang, tahajud pagujud jeung selimut. Subuh kaberangan, asar kaburitan, beberihan subuh kaberangan, asar-asar atuh kaburitan. Kan juga nu bener teteh. Jadi enggak ada rindu pulang. Fenomenanya catet. Beda ujian dunia dengan ujian akhirat. Kenapa harus gaul tapi soleh? Gaul dengan wacana, gaul dengan hasanah, berpikir tuntas karena berwawasan luas. Orang pintar itu al-kaisu man bana ba'dal amila al-maut. Orang yang berpikir tentang amal untuk bekal setelah mati, eta nu pinter mah. Mentak si mamah pi sing soleh weh, orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Jadi nu pinter mah salah satu indikasi nate nu gaul wawuh jeung urusan akhirat. Urusan ujian akhirat itu dikasih jawabannya, awas nikmat kubur, awas ajab kubur, dikasih tahu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri tiap salatnya. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Karena itu pasti terjadi. Kalau amal enggak benar, hancur tuh. Dikasih tahu jawaban pikituun. Yang enggak dikasih tahu area akhirat mah tanggalnya, iraha, jam berapa, di mana, sedang apa. Maka ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Beda dengan ujian kampus di dunia. Kata dosen, besok ujian. Kuliah boleh setengah hari ini. Bersiapkan untuk ujianmu besok. Jam berapa, Pak? Jam 12. Ngapalkeun eta bedana dunia jeung akhirat. Sementara kata surat duha wal akhiratu khairu wa ab, akhirat tuh lebih kekal. Tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Lalu bandingkan berapa persen orang yang berpikir mati enak dan orang yang berpikir tentang hidup enak.
Pada dunia ini akan ditinggalkan dan semakin jauh meninggalkan, akhirat semakin dekat dan mendekati. Ini bab mudik ilallah, gaul tapi soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang soleh? Maka ada kitab khusus Riyadus Salihin, berkumpullah di taman orang-orang yang soleh. Jadi gaul tapi soleh, ai gaul naon ustad, soleh wae, gaul teh gawena ulin, tenan naon ulin. Dahiruk maka ulinan, laibun walahun, tapi jangan dipermainkan kehidupan, mainan kehidupan, mainkan kehidupan. Ad-dunya usijnul mu'minin, dunia itu penjara bagi orang beriman, ger macet, ger sibuk, ger apapun aktivitasnya, ngong adan mah, sorry to say, berhenti dulu. Tiga kali kita dipanggil Allah, satu musim adan, dua musim haji dan umroh, bisa dipending dulu, ini mah diignore di deadline. Kalau haji umroh pending ah nanti Paris Bali dulu ah. Salat engke deui we haye ana salat insyaallah lah. Ngora keneh. Tapi panggilan kematian hati-hati, tidak bisa ditolak sebelumnya tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi. Masa maka kenapa kita harus gaul tapi soleh? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ingat ke opik, tombo ati. Ada lima perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Innalladzina yatsluna kitaballah. Rindu Ramadan? Rindu dong. Ramadan mah tadarus, ayeuna mah taradaek terus. Eureun we. Itikaf ustaz 10 hari terus. Nah, ayeuna teu salat, kan menang Lailatul Qadar. Jadi teu salat sakali mah nyokot teh pahala tinu kamari. Nyada. Malaikat teh tukang giridin. Enggak gitu. Silman qotoaka, sambungkan yang terputus denganmu. Bergaul dengan pesan Ramadan. Taraweh ganti ku tahajud, tadarus ganti ku murajaah. One day one ayat. Target kita tahun ini khatam terjemah. Kalau kemarin khatam Arabnya, ganti nama khatam terjemah, memperbaiki bacaan salat kita lalu memaknainya, beli buku bacaan salat mufradat perkata. Biar sholatnya ada ruhnya, eta gaul ngarana. Dan gaul mah tahu segala tapi tidak dilakoni segala. Catat, orang gaul itu tahu segala tapi tidak dilakoni segala. Ibarat kata gaul tapi soleh itu emas masuk ke toilet yang ada kotorannya, emas lain. Mun aya emas jatuh ke toilet yang ada kotoran manusianya, emas lain. Emas ngan warnana hampir sarua, ngan bedakeun hiji teas hiji bie. Jadi mental orang soleh itu lah bie, sanajan dinu kotoran, bersih, we just the way you are, jadi diri sendiri. Saya dakwahnya jorok, punten. Saya terkenal, saya lagi naik daun dahileud. Sometime kalau lihat saya di caritem, tong dipoto lalu dipiralkan, turun bantuan. Ini masalah God mangpet ini. Mereka hamba saya yang harus dibebaskan. Jorok, jorok. Si ustad ayah didinya. Alus mana preman maut di masjid, jeng ustad maut di tempat prostitusi, alus mana? Preman maut di masjid, ceksa. Mautna apa tuh? Kasetrum, maut ampli. Urang maut di ditu, sugan. Weh, ayy makal wudhu mah, kerdakwah maut. Tung diamin kencan hayang, amin. Jayu wae. Ini masalah cara pandang objektif. Nah, satu ketika dapat fenomena ini. Mekal wudu dikupluk di kameja jeung bebaturan nu safrekuensi yeuh. Stres duit loba apa ngabutuh eueuh. Urang awur-awur. Deketan PL, kan saya ge sok nyeri hate. Ustaz kalau ngundang Ustaz Epi berapa sejam? Emang urang PL? Nanyakeun sajam. Urang mah jiga Jakir Night tara narima amplop. Mobil mau sorangan, mun mondok hotel mayar sorangan, mun di pengajian dibere amplop, tara ditarima saya mah bongkar dirinya simpen amplopna cokoh duitna. Ya. Awur-awur atuh duit leuwih teh. Karena dakwah itu bukan hanya cerita, tapi charity, empati dan peduli. Bagikeun anpik umpik alaik ke Allah digantian leuwih hade pakai dakwah. Ah, kenapa tidak menyentuh saya? Is, hati-hati. Semua perempuan di dunia adalah mulia, terlebih ibu saya. Jadi saya bukan tidak mau menyentuh Anda, saya memuliakan Anda. Ah, kan tersanjung ya.
Mana mungkin rakyat jelata harus mana mungkin rakyat jelata harus menyentuh sembarangan permaisuri yang Allah rajakan yang namanya perempuan. Nah, cicing mulai. Oh gitu ah. Lain teh hayang, lain teh beki. Nya. Kamu teh mulia di mata Allah mah. Ibarat kata, kenapa saya harus berjilbab ah, menutup aurat, mulai tah ngantir. Iya dakwah pelan, life is a process. Gaul tapi soleh, gauli. Katanya anak gaul tapi enggak mau digauli. Gauli dengan pendekatan, touching, membina tidak menghina, setuju? Menghajar tidak mengajar, mengajar tidak menghajar. Menyayangi bukan menyaingi, mengilhami bukan menghakimi. Lalu kan curhat terjadi interaksi. My dakwah, my adventure. Ah kenapa perempuan harus menutup aurat? Bere rambutan. Nuhiji dibuka, nuhiji masih dibungkus. Teteh milih yang mana? Pilih yang sudah dibuka. Ih gila tuh itu mah udah gak steril. Tuh kan rambutan aja masih pengen yang dibungkus. Kalau teteh terbuka kayak gini, nanti kayak rambutan. Kermaya rambutan. Mulai disentuh pemikirannya. Jadi teteh lebih memilih yang tertutup kan, artinya yang steril. Maka tutup biar steril. Mulai tersentuh, ah udah punya pacar, gak niat, karena ngesboga, ngejeroh hati, saya gak niat pacaran, dan saya tidak pernah punya rencana untuk memacari siapapun. Kenapa ah? Logikanya gini, ya, kalau teteh dikasih handphone, suka yang baru pakai kardus, masih original, atau handphone bekas? Jawabannya spontan dong, handphone yang baru atuh, harganya juga masih bagus, nyakit tuh. Jadi lamun awewe istri pacaran, eta urut dicabakan ku batur. Ya tuh original deui. Mun pisang mah pisang goreng, sarua tuh harga brownies jeung pisang goreng. Makuta mun ayeuna mah. Beda pisang goreng mah ku tukang beca. Kadang bungkusnya mangkalah pangajian. Maka kenapa saya ngaji mulai berhenti make makalah dibagikeun. Sok nyeri hati suki-suki aya tukang surabi, suki-suki aya tukang pisang. Nah emang ieu di mana anu ngajual DKM cenah alah. Tema us aya minyakan, ayat Quran, hadis, geus ah, sok. Ternyata bungkusnya tukang becanya, Bang. Tapi beda brownies mah. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu asup teh? Dikeresekan, beda harganya. Jadi kalau ingin beda, gaul tapi soleh. Nah itu teh, kenapa saya gak mau pacaran? Karena saya memuliakan perempuan yang tidak boleh sembarangan disentuh. Teteh kalau nikah nanti, gaunnya pengen yang 50 ribu tilu potong, di Cimol, Cibadak Mall, pengen yang 20 juta gaunnya. Pengen yang 20 juta dong, alamiah. Ya. Artinya berpakaian itu, menutupi aurat itu, Allah gauni, Allah muliakan. Nah ini kan sentuhan, gaul, digauli tapi soleh. Caranya beda, dulu sama Kiki Briges ya. Awal-awal pemuda hijrah berangkat, saya punya gerakan aneh. Mekal wudhu, sudah tahajud bareng, kiam di Baitu Syukur, kupluk dibuka, kumpulkan duit sama menangna, bawa tuh ke Blok S, ke Blek Sari, Saritem, ya. Mau saksi bising maut didinya jadi fitnah. Kiki wanian itu muka baju orang sukurul wudu. Eta mah uji nyali. Kuat teu kuat lambaikan tangan. Ya. Karena mau duit amanat keur bikeuneun kasih jilbab dipapatahan teh gimana kalau wafat sedang enggak jelas. Itu tidak sedikit orang yang berhenti karena tersentuh hatinya. Tak ieu gaul tapi soleh. Ainu gaul mah kudu gaul. Dan soleh bukan harus autis, cicing di imah so alim, enggak. Nu soleh mah bergerak, energik, turun ke jalan, adventure, etnik runaway. Saya kemarin ke Kalimantan 4 hari ya menjelang Idul Fitri. Aduh sombong ting dakwah teh. Di itu mah mau ngewa ka jelema, teu nitah jelema, nitah daun, celi langsung ka simpreng. Mitosnya juara banget. Rek ngomong dalil dininya mah bisa. Ngomong ke Arifan dirinya mah urang sing bageur Dayak. Nya urang ge Dayak pemuda yakin nya. Enggak bisa sombong, harus bergaul.
Ya, kullu mauladu yuladu ala fitrah. Kita sudah fitrah. Tadi ke pom bensin, Pak, dari nol lain dari jonggol. Sana senaya bensin, suka teh nanyakeun alamat. Tong sok berburuk sangkanya. Di pom bensin diudag ku dua motor. Ah, ieu mah euy. Gelut teh teh jiba motorna leuwih garude CC-na 250 250 mudak motor urang KSR 150 deuk coy langsung nyalip ti hareup naon maneh wani sanes ah itu bojona ka kantun di pom bensin tuh urang goreng sangka we nya poho urang teh mau pamajikan rusuh da loba kajadian nyeri hate teh ngantri tapi teu di ladangan motorna teu dibawa nya kan pernah aya nu ditilang helm make kaos tangan make jaket kulit sepatu boot anger ditilang. Nah, apa STNK aya BPKB dibawa malah. Nah, ditilang rujit ningali maneh leumpangan teu make motor cenah. Jadi ngaganggu nu operasi teh. Nya. Gaul. Lain gawe na ulin. Turun bersenyawa dengan keadaan. Nu tadi teh sanajan masuk ke toilet emas adalah emas. Ngan sing bisa ngabedakeun. Maka enggak boleh judgement, enggak boleh punishment. Kebenaran jelas, kesalahan jelas. Tapi untuk menjelaskannya harus pelan. Kadang kalau tergesa-gesa jadi salah pemahaman, timbul konflik, merasa benar, tidak benar merasa. Nah, ini yang harus digaulkan. Way of think, cara berpikir ini Rasul enggak gitu. Rasul tuh menyentuh. Ciga kieu gaul ke masjid, enggak gaul kalau enggak ke masjid. Enggak gaul kalau enggak kiam, enggak gaul kalau enggak qiraah, enggak gaul kalau enggak rajin sedekah. Baheula nu gaul teh nu di diskotik nya, nu gaul teh nu di dugem, nu gaul teh nu di karaoke, enggak itu mah jahiliyah geus aya. Amarona bitisomi. Alhamdulillah kenapa harus berpegang teguh kepada tali Allah? Ternyata nu kitu dicaritakeun dina Al-Qur'an wal ibtiadi, suatu yang harus ditinggalkan anil adatil jahiliyah. Baheula mah tawaf ge teu dibaraju. Ah, kenapa saya harus pakai baju kurung? Itu teh cara Allah memuliakan. Da karena perempuan mah seperti surat undangan. Semakin terbuka, semakin yang melihat merasa terundang. Nu gaul teh lain nu anolekak muka orang. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Dulu aku belum syariat, masih konvensional. Oratku terbuka. Dulu aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah. Setiap orang punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Dulu belum syariat, buka aurat. Sekarang maaf, akunya sudah konvensional. Dulu aku buka aurat, sekarang aku pakai jilbab. Tak era mun gaujeung Ustaz Epi teu make jilbab, Ustaz Epi nawe di jilbab. Nya, da kudu nyontohan ka budak mah. Nya, jadi budak saya teh mun teu nutup aurat teh rada eraeun si aya wae pakai jilbab, pakai ciput. Nya, da cowok mah kadang egois nya. Lalu di Inggris tuh ada observasi. Kan kita macet nih sama. Nah, ini tugas wali kota baru harus bisa melerai kemacetan tuh. Kamu macet perasaan mah. Nya. Di Inggris itu teknologi lalu lintasnya modern. Tapi kenapa? Kecelakaan riskan dan sering terjadi. Ini miris. Ternyata penyebabnya adalah perempuan. Kan di Inggris di luar negeri mahnya barebas gitu. Make bajuna teh tilu parapata ranjang teh nya. Ditingali dosa teh ditingali sieun katabrak ye teh. Nya. Tundukkan pandanganmu di handap pabalatak deui. Kumaha ieu cara ngahindarina? Beureum we. Beunta antara ada dan tiada. Dibeuntakeun ka ciri, dipeureumkeun ka bawa. Dipeureum beunta we. Nya. Ternyata sebuah survei memberdirikan perempuan di perempatan jalan dan saat itu pun terjadi beberapa kecelakaan. Ya benar, penyebabnya itu. Karena perempuan itu seperti surat undangan, semakin terbuka, semakin yang melihat merasa terundang. Tong boro nu ningali nu teu ningali ge ngacung. Hayang ningali. Aya tukang beca diperkosa. Sanajan make hot pants, moal aya. Hati-hati perempuan, seluruh tubuh aurat, seluruh tubuhmu aurat, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak muka dan telapak tangan, teu kudu riweuh salat make mukena geus syar'i mah. Nah, ini Islam. Islam tuh selamat, ada pengajaran perintah Islam yang mencelakakan, kudu gaul jeung aturanana, ame soleh.
Ada enggak satu item saja perintah atau larangan Islam yang menjerumuskan, yang melakukannya jadi celaka? Islamnya aja artinya selamat, iman aja artinya iman, tapi prakteknya sieun ku polisi, sieun ku helm, sieun ku tiung, sieun ku Allah. Sok mun urang naik motor tara lepas helmnya, sieun ku polisi, tapi mun urang rek ka masjid, kadang tiung dipasangkeunna di masjid. Hati-hati. Ini enggak gaul. Harus disiplin. Orang gaul itu orang yang merasa di CCTV, diperhatikan ku Allah sendiri. Banyakan kitu wa istiqomah. Tidak terjebak keadaan. Apa ayatnya Ustaz? Wa in tuti aktsara man fil ari yadhilu an sabilih. Al-An'am 116. Jangan terbawa arus, terbawa kebanyakan orang heaveningna keur di mana. Matak saya katakan yang tidak gaul, yang tidak ke masjid. Sekarang tempat yang paling heavening dua. Kenapa saya mendekat ke Viking, ke Bobotoh, ke Persib? Karena usum Persib main di darinya jelema. Yang heavening itu masjid dan lapangan bola. Matak saingan urang mah pangajian mun Persib main. Waktu di Alatip dulu, geus saya harus bijak. Mun malam Minggu Persib main, geus. Setengah main ewang. Ngaji ti isa nepi ka magrib, ti magrib ti isa lepas salat kita nonton bareng. Apek teh Persibna teh eleh, alhamdulillah. Untung ngaji heula. Nya, mun teu ngaji heula Persib eleh 2-0 teh. Matak gaul tapi soleh, silakan apa yang kamu sukai, kata Nabi, ismasyita sok, tapi ingat fa innaka mayyitun, engkau akan jadi mayit. Kul mam ahbibta, apa yang kau cintai, cintai saja, tapi ingat fa innahu mufarikuhu, semua akan berpisah denganmu. Wala tafarraku, jangan kau berpisah denganku, kata Allah, karena kau kembali padaku. Awas keur gaul nu salah tuluy maot. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung ujung. Berapa juta manusia yang wafat di atas perempuan yang bukan muhrimnya, yang malu bukan dia aja, keluarganya malu, anaknya malu kalau punya anak dan istri. Maka bingkai rangkai kematian husnul khotimah dengan cara GTS, gaul tapi soleh, gaple, nongkrong di masjid. Keluarga Allah tuh dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran. Sok damu jamil ge tidak langsung seperti itu, Ibrahim tidak langsung seperti itu, Taki Malik tidak langsung seperti itu, semua by proses. Alhamdulillah yang mujamil sudah sold out ya, jadi saingan telo bating gitu nya, alhamdulillahnya. Dan jadi jaminan ganteng mah nu penting payu. Ya gara ranteng malam Minggu ya curiga ya, ya di masjid. Da kadang ke masjid teh pelarian, tapi benar-benar niat kita mah lurus. Naon sia di masjid wayah kieu ngiring ngecas ah sia mah. Sugan teh itikaf. 10 hari Ramadan araya di masjid marawa kasur, marawa bantal. Naon ieu kosan mahal cenah. Oh homeless eta mah. Nya, luruskan niat. Ya. By proses, semua proses. One day one ayat innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah. Hayang tereh jodoh, terehkeun absenan Allah penuhi. Bisa jadi jodoh teh di masjid. Mun ngajina karena Allah tuh kan menang cai. Coba ngajina karena cai, eueuh cai sakitnya tuh di sini. Ayeuna nu can menang jodoh, keur ngaji mangih jodoh cokotong. Tong main cokot wae tanya heula. Karena cuka cokot wae. Jelema eta mah lain cai. Teteh bogoh tuh. Tapi da janji Allah bab gaul tapi soleh. As-solihina was-solihat. Nu soleh jeung nu soleh, anu baong jeung nu baong. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz cenah baheula mah nya rayuana maut si bapa teh, ayeuna mah berubah kumaha, baheula mah cenah sok kemana pun kamu ingin pergi aku hantar. Itu teh dulu nepi ka ibu teh bogoh ku kata-kata nu eta teh, anu mah geus kawin di imah we. Bu ingat enggak pepatah mengatakan, ibu sudah berjodoh kan sama bapa? Iya, kalau jodoh tuh enggak kemana-mana. Cicing we di imah. Tak hati-hati jebakan Batman, omongan lalaki mah. Beb, aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini kecuali kau seorang. Pelenung irungna teh. Bengkak hatena teh. Yo, ya aku terima. Pas geus kawin teh bener tuh bukan naon. Imah ngontrak. Dan sebagainya karasa 4 tahun rumah tangga teh teu bukan naon. Curhat ka ustad deui. Saya cina 4 tahun rumah tangga yang sihat, bukan orang yang cerai. Nah ngomongnya gitu. Geruan salah kina.
Ya kumaha ieu pamajikan nepi ka yang cerai. Da rumah tangga jeung aman teu bogana naon. Ai bagala urang rayuan ka didinya kumaha. Aku tidak punya apa-apa kecuali kamu, babe-nya wajar we. Tah ayeuna mah dibere ku Allah ember, dispenser, magic jar, anuk tah eta boga, syukuri. Tah hati-hati ya. Adam itu kalau ngomong ada maunya. Kalau Hawa hawanya curiga. Sok Adam mah mun ngomong tapi rata-rata akhwat suka terjebak dengan rayuan Adamnya. Saya positive thinking saja karena Hawa itu tahu manfaat lidah buaya. Jadi resep we dirayu teh. Nyaho rayuan eta teh. Aing geus kawin mah pret ah. Ya, sok keur bobogohan mah tandem naik sepeda ka Puncrut. Ah berat teu. Henteu. Nyumput karena can disentuh, belum terjamah. Jadi yang cantik itu yang belum terjamah. Geus terjamah mah teu cantik deui loba nu geus rumah tangga. Ngaromong ngeluh, baheula mah kasep Ustad, ayeuna mah pabeulit beungeut jeung beuteung geus. Baheula mah kerekna oge jiga Mozart cenah, jiga Beethoven ayeuna mah. Cenah. Sok ibu terek lintuh kumaha? Sare ge kaganggu jadi begang. Coba ganeng cenah geus kerek teh nyam nyam nyam. Bekemnya tubuh ku bantal beak lima saminggu teh dicapek cenah. Terus ibu rek cerai dengan kondisi suami ibu seperti itu. Cek Ustad ku mah sabar weh, insya Allah ku sabar mah kesel. Jangan resahkan cenah Ustad, gawe nate ngusep weh. Tak pernah ibu mah salila jadi pamajikan anak, dipelong jika manehna melongku kumul. Tilu jam kieu weh istiqomah cenah. Nyeri hate kadang mah timuru cenah ka kukumul. Cek urang teh bu, ibu atuh gerakanna jiga kukumul. Mun salaki balik teh. Abong saran ti Ustad, diamalkeun. Salakina balik ti kantor kikituan. Alhamdulillah aya perubahan, kunaon ai maneh? Gering. Dicabok cenah abi Ustad, ari ibu bet diamalkeun atuh. Ai ibu kukumul lain. Nuresep batu ali curhat nanti gitu salah kita Ustad nges poho ka abi tara noe tara nyentuh emang ngegosok batu ali weh cenarek sarete coba ibu gayana jika batu ali ngadungkuk insya Allah dihamplas. Nah ini penting sebelum menikah harus gaul wacana untuk ke arah sana teh kudu siap mental teh. Barusan saya baru hitbah sebelum maghrib ada yang Ustad pengen hitbah katanya tapi pengen sama Ustad dikasih ini sok. Paina tadhabun rek dibawa ka mana ya? Harus gaul. Berpikir tuntas itu berwawasan luas. Satu, anak gaul itu yang cinta terhadap ilmu. Jadi mun aya ilmuna mah ngeuna we mawa Ferrari ge, teu sieun. Tapi teu boga ilmuna Ferrari Matic dibere ngadegdeg we, da sieun ngagores. Sebenarnya barangnya halus tuh boga ilmu nama. Walat takpu malai salah kabihi ilmun. Jadi indikasi dia pemuda gaul itu kalau dia mau mencintai ilmu seperti ini. Barang siapa yang meringankan langkahnya ke ilmu, Allah ringankan langkahnya dia masuk ke akhirat. Kalau Isa kasih tahu ya, sudah masuk Isa belum? Berapa menit lagi? Oke, 2 menit lagi ya. Nanti next, habis ini sholat Isa berjamaah, sholat sunat, kita tanya jawab. Kalau akhwat boleh lewat tulisannya. Jadi gaul tapi soleh itu bi'ah solihah. Bentuk lingkungan yang soleh. Out of the journal, out of the book. Keluar dari zona lama. Amaro nabi tisomi hablillah. Pegang tali Allah. Wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Hijrah. Keluar dari zona jahiliyah. Yang gaul sekarang saya dipanggil oleh Kemenpora. Sad, nah cenah barudak Bandung. Eueuh di mall. Eueuh tempat hiburan. Tapi nampuyakna di masjid. Tanya we ke pelakuna cek saya teh. Geruan budak salah seorang aktivis pengajian, kenapa nak suka di masjid? Pak, zaman mau berakhir edan jawabanana. Keren, entak saya mah teu bauan ah budak pang cina pengajian, nu metal cina murata, nu burger kill cina tartil. Budak pang geus bisa adan ayeuna mah. Nya nyage mung ditancepkeun mikna, hayangna diceklan. Biar juga bisa arman gitunya.
pas pihang mikna pageuh ieu da geus disadar dicabat anjing cenah ka dieu jadi sampai hikmahnya apa nu tara ka masjid ge datang ngadenge anjing di masjid RT datang lurah datang ketua karang taruna datang aneh urang teh nah ka masjid aya naon ustad apa teh bieu aya nu nyebut anjing anu speaker nah ngamak dah ka urang cenah teh itu aya pelakuna bro ka dia bro ieu diontrog da urut preman naon mang saha nu nyebut anjing di masjid cek lurah teh anjing anjing aing jeding dah sugan derek nepi kadinya ya gaul tapi soleh bapak mah aneh ku adan mah teu datang cenah urang nyebut anjing mah datang dasar pi anjingan cenah astagfirullah urang anu urusanana jadi casing boleh berbeda tapi software harus sama ya satu bersatu bersaudara boleh beda-beda gaya tapi gaya-gaya semua setuju? One finger tauhid movement. Jadi diri sendiri just the way you are. Yang penting satu frekuensi, satu resonansi. Saya kembali setelah adzan yang satu ini. Ya, jangan mana-mana. Yang belum wudu, berwudulah dulu sebelum diwudukan ya. Ya, sok. Atau mana Pak MC mana? Sebelum ke sesi pertanyaan kita finishing dulu tentang gapleh, gaul tapi soleh. Sejauh mana kepentingan kita harus soleh? Satu, bumi akan diwariskan kepada orang soleh, bukan kepada orang kaya atau pintar. Kedua, perlu membentuk bi'ah sholihah, lingkungan yang soleh. Bukan diwarnai tapi mewarnai. Itu gak bisa kalau gak ada ilmu. Maka syarat soleh itu satu, harus sohihul akidah. One finger tauhid movement, bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Wafat dimanapun dalam kesyahidan. Karena membawa akidah yang benar. La ilaha illallah. Dua, sohihul akidah, salimul akidah, sohihul ibadah, harus mengikuti Rasul. Kerengenah gaul, ngong adan mah, saya tukang ngoprod. Ngong adan mah, eren hela, sholat weh. Dinuledok gitu nanaon, ngananaonan. Nyamawa sarung atuh, sholat naluhur batu. Paling ngenah sholat di leweng. Buh, sujud gelila, derek cengkat ayah engang. Tapi tetap sholat. Salimul akidah catet bener akidah selamat tidak terwarnai tidak terkontaminasi ku nu itu nu iya karena akidah hari ini cabangnya banyak dulu disebut gaul mun mabok muka aurat teu gaul mun teu nongeng nginum teu jackpot enama teu gaul mun teu ngaji setuju despacito we arapa tapi teu baroga deposito gaul mah, apa Quran, apa hadis, eta gaul. Dan ditanya mama, bagaimana lirik Despacito anda waktu di dunia moa? Anu hapid tahu bulat ke moa ditanya engke mah. Quran, hulukuhul Quran, allamal Quran, khalaqal insan. Mentak teu gaul mun teu ngaji. Salimul akidah, sohihul ibadah. Lalu matinul akhlak, kuat akhlak, gaul jeung sesahage. Kitu we si eta mah. Karena belajar kepada keadaan kunaon domba huntuna bersih jeung kuat munding oge sarua karena istiqomah daharna jukut we jeung ciatah teu pernah domba ngadahar mie ayam gitu jadi istiqomah dalam akhlak jadi urang mah nya urang just the way you are be yourself jadi diri sendiri sanajan entrepreneur di mana wae. Jadi kemarin ngomong yang Mang Yana Umar bobotoh, Mang Wani kan dirinya dari gen Persib, Wani itu pas Persib main maghrib, dirinya adan make speaker jamrud nu eta. Waniun sok cete, bising mawat kerkikituan, tenanaon ngananaonan. Jadi sholat weh, gak pernah saya di Braga dulu, sebera geng motor tong terang tong terang, wah sing baru rinyai samurai teh, ngadu pedang, saya mah letik, tong ditinggali letik na, cawakan Mang Gedean. Kalem weh. Kumaha ngadamekeuna datang polisi Bandung Tengah Bandung Barat teu bisa. Geus saya urang ka circle ki ngilu wudu. Naon Pak? Ngiring wudu cik menta koran urut ngampar hareupeun anu perang. Kumaha komen pertama nama? Bubar anjing anu salat. Tuh, ku salat mah bubarnya. Make tanaga teu? Henteu. Wasta'inu bisabri. Wah sholat saya tidak lakukan itu kalau saya enggak gaul dengan Quran. Jadi ngalawan WHSMA, ku sholat.
sholat. Pemajikan pas saya, yak sholat weh. Hese ngahudangkeun anu itikaf, ku sholat weh. Sabaraha kali takbir, Allah. Allah, ngore jagos ya, nyolatan urang. Mun teu hudang wae, harewaskeun, la ilaha illallah. Ngorenya, eta gaul, syariah gaulna. Nyinggung teu? Henteu, tapi ada kesadaran. Da jelema mah kabege sieun kumaot. Maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian, menyentuh masalah ibu, ayah, indung teh leuwih nyeri ngalahirkeun urang tibatan ngalahirkeun lamun anak nu lahirkeunna teu saleh. Ibu kita nginjak puntung rokok, dijilat, diletak, sieun anakna luka bakar, teu rido, nyage aya ti kotokan teu direret, diletakan. Mamah leuwih teu rido mun epi nu dilahirkeun asup neraka. Tamun urang teu saleh teh, kolot urang teh nyeri pisan. Maka mati nul akhlak, salimul akidah, selamatkan akidah, moal salamet mun teu gaul karena yumajisanihi, yunasironihi, fa abawahu tergantung lingkungan. Jadi Majusi, jadi Nasrani tergantung lingkungan. Salimul akidah, sohihul ibadah, mati nul akhlak, tina benerna ibadah teh nguatkeun akhlak. Kuwiyul jismi tong melendoy emang nu soleh mah, nu gaul mah offroad, memanah, menembak saya mah, naon weh karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak jadi latihan menembak manjat tebing, kudu kuat ulama jihad, jihad, bari batuk ah musuh kayak seuri tong dipaehan saya mah paeh sorangan cenang kayak kawiyul jismi, olahraga mang, memanah, berenang biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau ya. Dakwah, datangan si ganu tadi teh dongeng si awewe tungtung nama kan melendoy, tersentuh kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya terus aku harus kembali ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya Allah lebih bahagia akhirnya aku harus gimana hijrah bere bajuna entong ukuri dongengan tah mukena na tah gamisna itu banyak yang out of the zona tapi ya itu memberi solusi bukan mencari sensasi salimul akidah urang meka akidahna kudu bener sohihul ibadah sholat malamnya dikuatkan karena dakwah terberat itu di sholat malam menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut seperti Umar luluh lantah itu karena doa Nabi maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya capek jangan kejar kalau kau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam rental ngarana, mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku cara bercinta yang paling asik itu di doa mang Raisa ge oyag ku doa ya Allah Raisa ya Allah kan nyamperkeun ngan si emus nu halus asup dihitbah langsung ku si emus mun teu kaupahan ku isana saya mau stabil kahirupan ku doa mang, hanya doa yang merubah takdir mati nul ahlak, kawiyul jismi mun gering, hudang petingnya melendoy subuh waya jiga hamster, kiwena sarung teh sabara kilo sih sarung teh ayo kuliah estilu di luar negeri, gawe offroad, ayo ke masjid melendoy jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid aslina mang berat ke masjid mah sampai harus merangkak, numun napek, mau apa-apa halana manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rokaat, dua rokaat sebelum subuh ke masjid mah the real man go to masjid lain cowok sejati itu ke masjid mah ganteng, modis, sispek, awakna, gagah, sok ngiluan jumba poe minggu hareupeun borma, pret tara ke masjid mah mang, tong dipilih jadi salaki urang teh berarti dia cowok PHP kenapa? Allah aja ditinggalin apalagi kita ya. Jadi nu gaul mah nu ka masjid, menang amalan masjid. Sok ayeuna Primus hijrah. Teku Wisnu mesti baheula. Reza, Ray, urang artis lain kasep henteu teu ka masjid. Saha maneh hirup deui? Ah. Sing era tuku Nabi Yusuf gaul tapi soleh, kasep
ngorakene Nabi 50% ganteng lalaki ayah di Yusuf versi on the spotnya. 25% ayah di Nabi Muhammad. 15% dinuker ngomong sesana dibagi-bagi. Baya tuh udah takdir ya sama. Nya. Gaul. Hey, Yusuf tuh gaul, raja, naik ibadah. Ya manges miskin, sombong deh. Mun sangsara, Isa sangsara ibadah. Bengar Sulaiman ibadah. Ya, orang tuh ibadah, sahamane. Ya, seseta banget. Wudu maksud teh. Ya, jadi naon tadi teh, gaul tapi soleh teh kunciannya salimul akidah, sohihul ibadah, matinul ahlak, kawiyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sekali nonyok di nuperang, cedak, paeh. Nyage lain barudak BFC. Nya. Tapi di ciduhan tengah lawan, tak, kudu proporsional. Sanu kudu ciduhan, sanu kudu tengge. Ini Rasul di ciduhan ngalawan tuh, lain tebuka ciduh, catet. Nggak perlu gitu loh, sahamane. Ya, tapi menaperang sekali nonjok di satu riwayat wafat. Kata, berarti kudu olahraga, kawiyul jismi. Berarti, sohihul, salimul akidah, jaga akidah. Mau bisa muntenangan ilmu mah. Sohihul ibadah, ibadah kudu nyunah, entong ngandalkeun sumanget ngejos. Hijrah karek 2 minggu, langsung ngahukuman batur, sholat gebeda. Dayang kaciri leuwih, ngaganti nu tingaleun. Sholat subuh batur 2 rakaat genep sih eta mah. Paing tau ya. Nah amang sholat subuh genep rakaat, 2 wae alus komo genep sih ngitung sorangan. Oh teu bisa. Mata kudu sohih ibadah teh, ulah capek gawe teh kapake diteke. Kudu nyunah ka Rasul mang. Pede hungkul mah teu bisa. Boleh pemuda gaul tapi soleh itu pede, pendamai dunia. Ulah ukur pede teu puguh, geus ngimaman mah ku urang lah. Da loba ngarekam urang bacaan-bacaan sugan teh nya bisa. Rakaat kahiji Al-Fatihah aman. Kulhu aman. Rakaat kadua ngahuleng. Bismillah aman, tapi maca surat jamaah lo bakil, subhanallah cik sarara teh, subhanallah teru masa salah gerakan, langsung malikat tukang, baik kulhu deui, cerah, kacau, cerah. Berarti tegawa, ngagugu hawa nafsu, hayang kapuji lebay, pret, nyak, gaul, nanya, tak sebentar lagi dibuka momen pertanyaan, nanya, no gaul mah nanya, jika orang gaul di Arab, nyake terlancar bahasa Arab, gaul weh, da orang soleh di Arab melobana, gaul pede, teu bisa bahasa Arab, nanya ku bahasa Al-Quran, bahasa universal, nanya ke naon, nanya ke alamat, Syekh, ta'al, min aina anta, min Indonesia, ila aina, ihdinas siratal mustaqim. Saya minta tolong, kemana jalan lempeng, ditunjukkan ta, siratal ladzina an'amta alaihim. Gaul emang, kia ke masjid, jadi ilmu teh namahan. Aduh, teu gaul teneangan ilmu mah teu gaul akidah nanti salamat mah nuya digawean nuya gawean ya gaul mah jeung saha ong adan bretek tad ka mana da ngajelaskeun mah ku sikap atuh dakwah mah nu teu cape mah kumaha batur ningali urang jadi hayang salat ya mah geus ngaku salat tapi batur rek ka masjid ningalian urang lumpat cik mun urang geus ngaji jadi alat dakwah teu awak teh mun ningali ustad hayang ngaji ningali mujamil hayang bisa ngaji ningali ustad Hanan hayang bisa ngapalkeun hadis kitu nya. Oh jadi tertarik cik mun batur ningali urang hayang ngaji hayang utah. Karena begini ya, punten sedikit lagi pertanyaan mah gampang. Fitri itu kan nol. Ibarat botol kosong, kita dikosongkan lagi. Nol. Semua orang punya hak lebaran, tapi tidak semua orang punya hak Idul Fitri. Nu puasa nu teu puasa lebaran. Ya, nutaraweh tetaraweh lebaran hak semua orang dah budaya ya teman. Tapi Idul Fitri mah sorry tuh saya audisi ya teman. Nah ketika kita dapat kesempatan Idul Fitri, dapat kesempatan dikosongkan botol kosong diisi air mineral goceng, mun bersegel ya tage diisi madu rada naik lah 50.000, isi sop buah 20.000, isi parfum Chanel jutaan botolan nu eta keneh, isi cai got. Jadi awas gaul tapi soleh. Setelah Idul Fitri mau diisi apa? Tapi ulah merasa suci nges gaul ke masjid lalu ningali untuk ke masjid jadi alergi nges tong gaul jeung setan entong jika dokter gigi anyar lulus terus praktek di hiji lembur
di satu kampung buka murah diskon. Satu kali nyabut gigi 50.000 murah pisan. Nu teu unger ge yang dicabut. Saking murahna nya. Datanglah di launching pertama dia praktek 5 orang pasien. Datang, "Dok, saya unger hoka asupan ranginang ngajedud." Langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh teu dibius heula dicabut langsung. Guak, histeris, guak. Nu 5 pasien, nu 4 kabur. Aya dina iklanna sabaraha bayarna? 50.000. Cabut huntu hiji, kuduna bayar 50.000. Berapa, Dok? Yang nanya dinya geus aya tulisanana. Mestinya 50.000 jadi 250. Kenapa, Dok? Coba nyeri jaba mahal. Gara-gara maneh ngagorowok nu 4 lompat deui. Kuduna orang menang duit 250.000. Tah. Loba jelema nu hayang gaul jiga urang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya enggak soleh. Jadi lompat ningali orang karena orang sok bersih, tidak bersih merasa, sok pintar tidak pintar merasa. Tak ulah humble anu gaul tapi soleh mah jeung saha seuri we. Aslina saya mah nya copet ge digaulan. Minimal wawuh pas istri saya mau dicopet, itigrig tak kurajana. Tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustaz naon siapa pamajikan orang goblok lain tadi dicopet cenah tuh nya minimal ngabelaan aya ayatna teh ta'awanu 'alal birri wat taqwa al-maidah ayat 2 saling tolong menolonglah dalam ketakwaan keun can bisa rubah deketan minimal nya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh ka beuli oki jelly drink menunda rasa lapar teh teh aslina. Dah yang benghar mah gampang atuh. Teu kudu nabung di bank, kamu aya bungaan, doraka. Hayang benghar mah gampang, efisien we hirup. Hudang sare sarapan energen. Tengah beurang lapar ku oki jelly drink, menunda rasa lapar peuting ku promah. Benghar awak tapi jiga wayang. Nanaonan, teu nanaonan, nanaonan. Tabudak pang teh ngelem teh lapar dibere sangu padang mah kalengna dialungkeun da moal mungkin dijendeungeun namanya da teuas atuh eureun mah ngelemna oge jadi urang teu bijak tah nu gaul tapi soleh mah bijak teu bajak jadi kebijakan teh jadi kebajikan tidak kebajakan karena cinta tidak hanya menyatakan tapi menyatukan teu cukup dengan menanggalkan nangtukeun tanggal apalagi meninggalkan tapi cinta itu menunggalkan. Menyayangi bukan menyaingi, sentuh mang dengan salimul akidah, sohihul ibadah, belajar ke Rasulullah, matinul ahlak, jangan menghakimi, tangkap, dekati, karena pahalanya akan sejumlah orang yang kita ajak untuk menuju kesolehan. Maka nu soleh mah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di broadcast tiap siapapun orang yang soleh nu soleh mah. Tapi mun teu soleh mimpi. Ini mun mencai kan tergantung, mun dieusikeun mun gelasna nangkub, teu bisa. Urangna kudu nangkarak hayang soleh, didoakeun kunu saroleh, urangna kudu soleh. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jadi itu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udban. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, saling tolong menolong dalam, jangan saling tolong menolong dalam dosa perdosaan. Apa amal yang harus mengunci Ustaz? Dari bentuk aplikasi, satu absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, kudu pede. Sanajan pernah hiji mangsa panggil di BIP timba baturan nuslilat teu panggil assalamualaikum langsung nyiwit beuteung di puluitkeun maneh dinu ge mah tong assalamualaikum kuduna ka mana kitu bray tak kitu ah maneh mah ka mana bro naon yang turun bro curang teh ini berat absus salam tebarkan salam assalamualaikum itu doa warahmatullahi wabarakatuh sok geura salam tingali jawabnya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi tuh jadi assalamualaikum waalaikumsalam menangna tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh entah sakitu jawaban jadi mau rugi gitu jadi feedback dari luar tuh gimana sikapnya maka dimanapun berada kemanapun pergi soleh mah aman aslina api menjadi dingin bagi Ibrahim laut terbelah bagi Musa karena potensi semua nabi adalah soleh Yusuf pun diangkat jadi raja Ayub pun kembali utuh setelah diuji kubuduk seumur-umur tanpa BPJS jeung jam sostek harita. Ku soleh mah selesai mang masalah kadituna ge jodohna ge nu soleh. Mu urang teu soleh yang menang jodoh soleh, capek aslina. Emang ngeunah menang jodoh soleh? Senen kudu sahur, ngarendos jam 3 subuh.
terus kudu setoran ayat. Ah teu betah di imah ge jeung nu saleh mah, tahajud ulah eureun, duha ulah pere. Aya nu budak baong kawin jeung nu saleh begang tah. Tad aing mah kaduhung cenah kudu setoran ayat, ulah coplok wudu, kudu tahajud, manehna can saleh. Da saleh mah buruhna surga. Jadi mimpi. Hayang boga suami jiga Rasulullah, ibu-ibu. Hayang. Wah, Rasul mah bageur ka pamajikan ge tara nyebut ngaran ya Humaira, hayang kemerah-merahan tara ngambek, teu gede ambek. Hayang gaduh caroge jiga Rasul, hayang. Geus jiga Aisyah can. Tak eta masalahna mah. Sarua lalaki ge hayang meunang Khadijah, hayang meunang nu jiga Aisyah, ngenteng. Ai kalakuan jiga Abu Jahal. Nya, teu bisa. Nya, teu bisa. Cai mah moal ngahiji, maka penting gaul tapi soleh. Nah itu kuncina absus salam. Wa'atimu ta'am, kudu hampang leungeun lain cubak cabok. Bere dahareun, ceriti, engke teh punya cerita. Lalembut hate teh ku dahareun mah. Dalam Bukhari ada satu bab, padahal ieu bab silaturahmi, tapi menyebabkannya Bukhari ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan babut ta'am. Wa'atimu ta'am, bersedekah dengan makanan. Ternyata dakwah mah leuwih genah karena kefakiran menyebabkan kekufuran. Kenapa kristenisasi lebih cenderung membawa makanan? Karena teu ngomongnya geus menjadi jawaban. Aina jelema lapar ceramahan ngadek teh aslina. Sia ngomong wae cenah. Hayang didahar ku urang. Nu lapar mah beredar aslina. Sok nu lapar ceramahan ngegel teh. Kudahareun. Wa'atimu ta'am, wasilul arham, ajak saeutik-saeutik. Yah, Mang, ka masjid ah, teu boga bensin, bensinan. Motorna mogok dorong. Kumaha we carana? Ta eta teh mandala ala khairin falahu mislu ajri fa ilahi. Mengajak gawe kepada kesolehan, gawe tapi soleh itu sejumlah pahala orang yang dia ajak. Nah, menguatkannya adalah wasallu bil laili wan nasuniyam, bangun malam, ritual pribadi ke Allah. Solehkan aku ya Allah, Allahumma aslihli ya Allah, solehkan aku zinil ladzi, kepada agama huwa ismatun amri, yang menjadi pangkal urusanku. Wa aslihli, solehkan aku wa aslihli dunya yallati, dalam urusan dunia yang menjadi huwa ismatun amri, menjadi ma'isahku, tempat aku mencari karuniamu. Wa aslihli akhiratil lati, dan solehkan aku untuk akhiratku yang tidak tahu kapan, di mana, sedang apa aku pulang. Wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi, aku kembali padanya. Waj'alni jiyadat tahiyyatali, kalau teu saleh mah ya Allah tong ditambahan kahirupan teh lah, ukur nambah kuota dosa. Waj'alni mauta rohatan fi kulli sarin, lebih baik mati sebagai istirahat dari kejahatanku. Eta, maka bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Penting bergaul untuk sama-sama mewarnai bagaimana lingkungan kita menjadi soleh. Jadi lamun aya salembur bangsat muning, mungkin teu RT lurahna ustad. Sakampung teh copet kabeh masyarakatna teh, mungkin teu lurahna ustad. Moal mungkin, pasti lurahna copet deui. Pasti dicarek eta. Ngan nu jadi ustad.